Keolahan sanguliwet geus teu aneh deui keur nu migandrung wisata kuliner, tapi anu beda ti sanguliwet di salah sahiji objek wisata di Kabupaten Sumedang. Ilaharna sanguliwet ngagunakeun beas bodas atawa beureum, tapi di eta tempat sanguliwetna tina beas hideung anu matak mindo. Nya kaos kitu salah sahiji objek wisata di Kabupaten Sumedang anu pernahna di Dusun Ciduging Desa Tarunajaya Kecamatan Darmaraja anu natawarkeun menu unik nyaeta sanguliwet beas hideung. Sasarina sanguliwet ngagunakeun beas bodas, tapi di eta tempat sanguliwetna make bahan baku utama beas hideung anu seunah mah boga khasiat anu mandiri. Eta sanguliwet beas hideung teh diidangkeun luyu kana kahayang konsumenna. Nah, bakal diadu maniskeun jeung beuleum hayam atawa beuleum lauk khas Jati Gede anu langsung dipancing di situ Jati Gede. Ari harga nasi liwet beas hideung teh ka titih ekonomis. Kalawan harga Rp230.000, wisatawan bisa ngasaan menu kumplit sanguliwet beas hideung jeung beuleum lauk khas Jati Gede. Salah seorang wisatawan cantika nembrakeun dirina remen ngajug-jug ka eta tempat. Lian ti deukeut imahna, eta menu sanguliwet beas hideung teh jadi pangirut anu mandiri. Sering banget orang sini, soalnya saya juga orang sini. Dan di sini itu tersedia bermacam-macam menu, ya makanan. Dan ini tuh yang mana aja, nasi liwet hitam ya. Harganya sangat terjangkau banget dan juga rasanya dijamin. Nah, kalau untuk tempatnya sih di sini enak, adem, terus ada pemandangan indah banget ya. Di eta tempat objek wisata, wisatawan bisa ngasaan menu sanguliwet beas hideung bari nitenan kaendahan Jati Gede kalawan langsung. Ini sebenarnya nasi liwet hitam ya, karena di PJG ini ciri khasnya nasi liwet hitam. Karena di rumah, ya mungkin jaranglah dijumpai nasi liwet hitam. Kebanyakan kan liwet nasinya biasa nasi putih, kalau ini kan spesial nasi liwet hitam. Kalau nasi hitam itu satu paketnya antara 230. Keur ngadeg-deg ka eta objek wisata, wisatawan butuh waktu meh sajam ti puseur Kabupaten Sumedang. Eta lokasi teh kawilang gampang didegdeg ngagunakeun mobil turta motor. Diki Guntara, Bandung TV.